Huria nahi nokopni Tuhan Yesus Kristus. Minggu tasadarion ima minggu ek Saudi. Nomor lapatan, saya tangi homma suaraku ale jahuba. Adorang sota puka par minggu ota. Jumo lo mahita martangi yang nahohom di bagasan rohat tabi. Atong hamu nahina holongan. Beta mahita marsoba laho mamuji dohot pasangapot tuhata. Roma hita mangaduk tujoluna. Akana masihol marnida halongangan na pinatupana. Marede mahita sian buku Eden nomor 2 ayat sada rodi 2. Hite-hite guwarni debata ama, dohot guwarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guwarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saya tangi homma suaraku ale Jahuba, molo jauh-jauh ahu, didok rohaku, ho madok, lului hamu ma bohiku, atong bohimma nahulului ale Jahuba. Saya unang mata buni hobohim maradopun ahu. Jahoba do panodangi di ahu dohot hatu auku. Tung mida ise ma mabiar ahu. Jahoba do partano batowan di ngoluku. Tung mida ise ma ahu biahaton. Haleluya. Haleluya. Tang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na dibanua gijang, usai homato dimna badiai, dohot habis taran nasian hoi tusaluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, ditonga-tongani hamion, lehom mahiras niro hadina posom, majami tahon hatam, asalam pita
jalalam gadda huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami mangoloiho, sahak roh di ujung, di bagasan hapor siaw nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari di mahita sian buku Eden nomor 262 ayat 2. Dewata si hangoluhonotta di Minggu ek Saudi sadarion ima sian patik parjolo dohot patik paduahon patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodina di bagasan aik na di toruni tano yanggo tunggabe si sobbaon manang sioloan atong rap mangidogo gumahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hopat tupatikmi. Amin. Mare de mahita sian buku Ede nomor 173 ayat sada dohot ayat 4. Thank you.
apoti madosata tua dopani debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na dibanua gijang. Pargogo na suhatu dosan. Pardenggab basa doho jala rodi salileng-leleng nado asini roham. Saya marpamuati maroham dihajahaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ai jod-jod dohami mardosa maradapun ho. Jala jod-jod do husungguli rimas. Marhite sian pangalau sion nami dihatam. Ale Tuhan Jehova. Saya unang paingot-ingot pangalau sion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debataha tuon nami. Palua mahami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringok tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tu ahum asa mangulu tu dimuna. Ninna Tuhan Jehova. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasa ngapo ma di debata na di gijang. Amin. Marede mahita sian buku Eden nomor 707 ayat 2. Tani debata naga betur buk epistel di mingguon ima nani ayat sian buku pesalmen bidu 27 ayat pitu sa rodiak 14 tajahama marsikat sorin saya tangi homma suaraku ale Jehova molo jau-jau ahu asi maroham mida ahu jala alusi ahu. Ninna rohaku do mandoko, luluihamu maboiku,
atong bohim na nahululuwi ale Jehova. Unang tung tabunihom bohim maradopun ahu, unang tung tulak naposom di bagasan rimasmu, matua hodo pangurupiku, unang tung ambolop kon ahu, jala unang tadik kon ahu, ale debatani hatuwaku. Anu nga ditadik kon damang dohot dainang ahu, alai dicap kon Jehova doau. Sai podahom matu ahu dalammu ale Jehova, jala togu ahu di dalan hati goran, alani akka alokku. Unang tung pasahat au bururu roha-rohani akka musuku, ai hehe dodok pak au akka sitindangi pargabus, jala dibuason jahatun. Au unang huha porsiai, paidai daokku sogut, ina denggan ni Jehova, ditano hangoluanon. Parhanalom ma Jehova, pagomos jala patogu roham, jala parhanalom Jehova. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hatani dewata, jala nau peoksa. Amin. Marede mahita sian buku Ede, nomor 178, ayat 3. Siaw tay, songon na hinatidak ko ni dongat ta sa hapor siyaw ni sa dok por tibion, rak mahita madok. Aw por siya di debata Jehova, ido ama pargugu na suhatudusan, na tumupalangit do tanong. Aw por siya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasaday, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya toddi parbadia, at dorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit, di panghuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuan watoru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehova, amanai pargugu na soha tudusani, di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditoddi parbadia, jala adung sada huria na badia, huria hato panelak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogut dagni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat atau tikting HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, nama Minggu, Minggu Ex-Saudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Dengan topik, Tuhan mendengarkan seluruh orang percaya. Ditangio Jehova do jojoni halak naborsea. Yang kedua, ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat
supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situa sektor. Mari kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis atau sintua sektor atau ditransfer ke rekening huria. Yang ketiga, kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanyaan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan seluruh warga jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WhatsApp grup sektor kita. Yang kelima, pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Hari Senin tanggal 1 Juni 2020, pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, ibadah tersebut kita laksanakan melalui kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Yang keenam, pelantikan pengurus dewan, seksi-seksi, MPA atau para tahun, dan badan audit. Sesuai dengan keputusan sermon majelis untuk melaksanakan pelantikan kepengurusan dewan-dewan, koinonia, marturia, diakonia, majelis perbendaharaan dan administrasi atau MPA, badan audit periode 2020 sampai 2024. Demikian juga pengurus seksi-seksi periode 2020 sampai 2022. Acara pelantikan diadakan di Gereja HKBP Serang pada ibadah kebaktian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 masuk pukul 10.15 WIB. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, pelantikan tersebut dibatasi pesertanya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang menghadiri ibadah kebaktian tersebut, yaitu pelayan khotbah, liturgis, kolektan, song leader, organis, diwakili oleh ketua dewan, koinonia, marturia, diakonia, ketua MPA, ketua badan audit, dan ketua-ketua seksi, sekolah minggu, remaja, NHKBP, perempuan, bapak, lansia, sending, musik, diakoni sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemasyarakatan, dan harus menggunakan masker. Bagian B, semua peserta tersebut yang tercantum di atas dihimbau sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu melakukan pengecekan suhu tubuh dan juga supaya mencuci tangan atau memakai hand sanitizer di tempat yang disediakan di pintu masuk gereja sehubungan dengan petunjuk protokol kesehatan dari pemerintah. Bagi jemaat diharapkan tidak datang ke gereja namun mengadakan acara ibadah di rumah kita masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dari pihak keamanan. Kiranya Tuhan yang mengabulkan kegiatan tersebut. Yang ke-12, pelayanan penghiburan atau pengapulion. Pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, masuk pukul 19.30 WIB, akan dilaksanakan acara penghiburan bagi keluarga L. Simamora, Boru Sihotang almarhum. Alamat Sektor 2 Kramatwatu,
kepada majelis dan perwakilan jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Yang ke-14, Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai sektor 19. Demikian juga Naposo Bulung sebagai donatur atau penyumbang ke panitia untuk dapat disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak, dan lain-lain. Dan dapat berupa juga berupa uang cash. Sumbangan tersebut dapat disampaikan ke Sekretariat Posko COVID-19 atau yang berupa uang cash dapat ditransfer ke panitia via Bank BNI rekening nomor 0948127985 atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul 10 WIB, gereja kita akan menyalurkan bantuan sembako ke anggota jemaat kepada 5 kakak per sektor melalui panitia atau situa sektor masing-masing. Demikian juga masyarakat di sekitar gereja HKBP Serang yang membutuhkan atau sangat berdampak terhadap pandemi COVID-19 tersebut. Yang ke-15, persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertayangan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini, dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertayangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Yang ke-16, warta keuangan. Dapat kita baca di warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warta jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersuka cita, Tuhan memberkati agar bersuka cita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marede Mahita Sian Buku Ede nomor 772 ayat Sada Rodi 2.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus suhatai. Amin. Oras madihita saluhutna kamang dohotinang naposobulung remaja dohotaka yanak konami dakdanak sikola minggu. Sehat-sehat dohita saluhutna, sehat dohita kamang dohotinang dohot sude hita napungu di bagasan minggu sadarion. Oras madihita hata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion ima minggu ek Saudi. Saitangihon ma suaraku ali jahuba nanenet sian pesalmen biddu 27 ayat 7 jala topik ditangihon jahuba do jau-jau ni halak naporsea. Hatani debata turpuk jamita dihita ima natar surat di Evangelium nisi Matius biddu 20 mamuka mai sian ayat 20 sia sahat tu ayat 34 songonon ma didok disi. Jadi lau ruar sian Jeriko torop mahalak mangihuton ibana. Jadi hudul-hudul ma dua halak nama pitung dipinggul nidalani. Jadi dong dibege mamolus Yesus jauh-jauh manasida nin nama asi maroham dihami anak nisi Daud. Alai dipicang akan atoropi ma nasida asasip nian. Alai lam gogo manasida ma jauh-jauh asi maroham dihami Tuhan anak nisi Daud. Jadi mangulon ma Yesus dipakulingi ma nasida aha dipangidoro hamuna siba henokku Tuhamu. Dungi didok nasida ma naeng ma mukap mata nami Tuhan. Gabiasi ma rohani Yesus dijama ma mata nasida jadi pitor marnida ma. Jadi dihuton nasida ma ibana ima sahatna. Hamu kadongan saha porsiaun di bagasan guarni anak nitu hata Yesus Kristus. Di bagasan turpukon jala molota jaha di jolun ni turpuk jamitaon ima di ayat 20 sahat tu ayat 28. Di barita hodo pakatayon ni Tuhan Yesus dohot sada ina jala didok tu Tuhan Yesus tu sada ina aha dipangido rohamuna alus ni inai loas mahudul sogot anakku na duaon nasada di siamunmu nasada nari di habbirangmu. Sian pangiduan ni inaon tu Tuhan Yesus. Boima dohonota mangido hasangapon inaon di anakna naduai. Jala marhasurungan sian sisean nasapului. Di ayat 24 didok sugoma roha niaka donganna marnida naduai. Didok Tuhan Yesus matu nasida di ayat 26 manangise hamu naneng sangap ima gabe panguloyo pangoloi didonganna. Laos didok ma Muse di ayat 28 ima dijoloni turpukon songon anak nijol maipe dada asa diului halak ibana ubain naro ibana balik pangului jala mangalehon hosana bagen tubus dina torop jolma.
obartusima diturpuk jamita di mingguta minggu eksaudi. Maswarahon suara, saya tangihon ma suaraku, ale jahuba. Jala ido nani suarahon ni jamitaon, iman na dua halak, nama pitung diturpuk jamita minggu sadarion, didok di ayat 20, didok dua halak nama pitungima Tuhan Yesus. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Alai jauh-jauh ni dua halak nama pitungon, nabi negeni akan api natorop, gabe dipicang nasidama dua halak nama pitung nasai jauh-jauh tu Tuhan Yesus. Alai lam digogo nasidama jauh-jauh tu Tuhan Yesus. Didok asi maruham dihami Tuhan anak nisi Daud. Jadi mangulon ma Yesus dipakulingi ma nasida na dua jala didok Tuhan Yesus ma tu dua halak nama pitungi. Aha dipangido rohamuna sibenokku Tuhanmu. Didok dua halak nama pitungi ma tu Tuhan Yesus. Naeng ma mukap mata nami Tuhan. Mabege paduhani gabiasi ma rohani Tuhan Yesus. Dijama ma mata nasida, jadi pitor mardida ma, jala dihuton nasida ma ibana. Hamudongan sahapor siaon, ahama natapangido tu Tuhan Yesus, di partikiot tanwain. Songo dua halak, na jauh-jauh tu Tuhan Yesus, naro mangido asa diukap Tuhan Yesus parnidan nasida. Ahama nong tapangido tu Tuhan Yesus, jala pitor dilehon. Songon na pinangido ni dua halak nama pitungon. Pitor di jalo nasida, na pinangido nasida. Manangdak ya kita mangido tu Tuhani. Ra dang adok kita nasohya mangido tu Tuhani yate. Ahama nong tapangido akamang, inang naposobulung, remaja, dohotakadak danak, sikola minggu. Tetu tapahobar ma tu namasa nuaeng namasa disadok portibion ima pandemi virus corona. Sudido hita nuang makasiholi anggiat hatop salpu pandemi virus coronaon disadok portibion. Inorhoni diakan namasa natadopi di partikianon boha nunga sudehita sianasa toruk ni rohatta jau-jau mangido pangurupion tutuhatta songon dua halak nama pitungon. Atik do dang dope sudehita marsitutu jau-jau songon diturpuk jamitaon. Alani disosohon turpuk jamitaon do tuhita songon dua halak nama pitungi. Nasai jauh-jauh tu Tuhan Yesus. Nak pe adong na mangorai nasida. Diorai nasida jauh-jauh. Alai lam digogo nasida do jauh-jauh tu Tuhan Yesus. Sada pangajarion jala panugu-nugu do turpuk jamiton tu hita sude. Asa songon nama pitungon hita tok-tong jauh-jauh tu Tuhan Yesus. Mangido asini roha dihita disadok portibion mangadopi pandemi virus corona. Alani si pausoro-soro dihita saluhutna mananggabe renungan buhado parsitu tuota jau-jau ganupari
diganu partangiangota diganu bagasta siganu pari. Bohado tutu songonakana nama pitungon hita sai jauh-jauh natape moloadong nama ngabati manang mamicak kita. Ganu mahita mangalusi di bagasan rohat tabe. Molo hurang gogo jauh-jauh tai lam tapa gogo ma jauh-jauh tutuhan Yesus. Ala tahapor siairo Tuhan Yesus do padauni boloni. Tuhan Yesus do pargogo na sohatu dosan. Tuhan Yesus do natuk paluaho kita. Makokop kita. Asamalua hita. Sian dosa do hamatean. Jalasa taruli hita. Dihanguluan na sorat suda. Rap dohot tuhatai. Diinganan naung pinaradena. Alani amua kadamang dohot dainang na posobulung remaja do sikola minggu. Lam tagogo ma di bagasat tangyakta. Mangido pangurupion. Ala tuhat taido na boy mangurupi hita di sadok pardalanan ningulutta. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para siroha godang. Hatam nabadiai. Manogunogu mangajari. Dohot patiur hon hami. Asa toktong jauh-jauh hami songon dua halak nama pitungi. Namangi dohon asa ukap parnidan nasida. Ina niukap ni Tuhani mata nasida. Ditada nasida ma hinabalga ni holong dohot asini rohani Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus. Jala dihutton nasida. Nang hami peli Tuhan, asa toktong mangihuton Yesus di tonga-tonga ni akan amason. Pargugoy maali Tuhan, saluhut aka pemimpin-pemimpin negara di sadok portibion, aka para medis dohot sude na bertugas di tonga-tonga ni na mangadupi, mangatasi pandemi virus coronaon. Salpuhon maali Tuhan, sahit menang virus coronaon sia tonga-tonga ni portibion. Asa mulak kami marhasonangan marparsoran di tonga-tonga ni kaulon nami siganu pari nang marparsoran di bagas jorom na badie mamuji jala pasangapon ho jala majalo hatam na badie dohot majalo pasu-pasu na sian ho. Asiro hamali Tuhan sesa saluhu dosa doh pangalasion nami. Parbadiai mahami toktong marhite-hite daging dohot mudarmi. Jalo Tuhan tang yang namion di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 758 ayat sada rodi 2 huhut papungu pelea. Thank you.
tatangnya konma peliata tu dibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na dibanua gijang, hodo haroruani saluhut silehon lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tamima siana nilehon mituhami pilihan nami tuho, sejalu mei gabe uap na hutus dijolom, pasu-pasu mei jalaramoti, asahu parhasia kami pilihanon patibulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhai marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mituhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dibanua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham dibanau tongong songena dibanua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami didosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Kaholongan Tuhan Yesus Kristus, jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata Jehova. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasarhon ma damena tutodim. Kamu amanami do tinanami na posobulung remaja do akadadana sekolah minggu. Selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Horas, horas, horas. Sinon dang tuna holomi asamar gogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu